ada satu cerita. Ono wong niku terus berjalan, baru berjalan tiga orang, punya hobi yang beda-beda. Nuwun sewu maaf, sing siji niki hobine main perempuan, yang satu hobinya minum minuman keras, sing siji hobine ngerokok. Sing siji aja mbok tiru karena dilarang Allah, kedua juga jangan ditiru karena dilarang Allah, yang ketiga kena iya kena ora. Ora haram ora. Tapi enggak apa-apa iki Muhammadiyah yang anu kok liberal. Lah ketika tiga orang ini berjalan moro-moro kesandung ada sebuah botol. Kuda. Begitu didelok lu kok ini botol kok antik umurnya sudah puluhan tahun digosok-gosok jeblok metu jeme. Jeblok metu apa? Lalu Jim itu bilang, "Hai manusia, saya sudah bertahan di dalam botol ini hampir lebih dari 10 tahun. Karena kamu gosok-gosok sekarang saya bisa keluar. Wis saiki aku arep matur nuwun karo sampean kabeh, kowe njaluk apa wis lagi ini saya mampu akan saya penuhi." Wah, asik dah. Ngene iki sing nyai. Sing pertama ngacung. Kumpulkan wong wedok sak jagat. Yo Cina, yo Arab, yo macam-macam kabeh leboke gua tutup saya bersama mereka 10 tahun. Oke, jare jin goleke gua lowo itu macam-macam leboke tutup 10 tahun. Yang seneng minuman keras juga ngoten, kumpulkan berbagai macam minuman keras, sokocong, yang arak, sing cem-ceman kadal. Kumpulkan semuanya, masukkan dalam gua, tutup 10 tahun, tutup 10 tahun. Sing seneng rokok ya ngono. Kumpulkan rokok berbagai merek. Sing filter, sing cerutu, sing nopol tingwi. Ngerti tingwi? Ngelinteng? Biasanya sing ojo kere-kere sing aku atuh. Apa nih mahasiswa-mahasiswa fraksi utusan daerah kos-kosan ngerokoknya tingwi. Wong aku yo tau ngono sale. Fraksi utusan daerah niku sing kos-kosan niku nek nulis surat biyen jaman biyen kula kos-kosan durung ana SMS durung ana macam-macam. Niku lek nulis surat kali wong tua ngeten tok, "Pak, putra waras ning sangu telas." Putra waras ning sangu telas napa bapak mboten melas teken. NB katok kali kelambi sama 16. Ana ora sing ono kira-kira. Ana ora. Wong teko, wong teko. Melu wuyu. Rokok akhirnya dikelompokke kabeh dilebokke nang jero gua tutup bersama rokok 10 tahun. Maksu berjalan tahun berjalan datang waktunya 10 tahun tekan janji ini kon buka sing doyan wedoan dibuka nang jero guwon niku wis mampir. Ila coba tiru karena itu larangan Allah Subhanahu. Apa yang dilarang Allah mesti dibalik itu ada kebaikan bagi kita semuanya. Gede bangge, gede bangge, semampir dengan Israel sahabat. Sing doyan minuman keras begitu dibuka ngene ya. Moto mentolo weteng gedhi awak kering. Kayak pental ora. Maka jangan ditiru karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah mesti membawa kebaikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Lah, sing doyan rokok iki begitu dibuka, Masya Allah wajah bersinar. Wajah bersinar, awak dempal gedhi, Masya Allah malah jemit diantemi. Kurang ajar kamu ya, 10 tahun ngei rokok, orang ngei korek, kurang ajar kamu.